Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dalam sidang perdana, pihak pemohon menyerahkan berkas permohonan PK yang asli kepada pihak pengadilan. Kemudian, jika ada novum baru, akan diserahkan ke pengadilan. Sidang PK dipimpin oleh Zulkifli Ajo sebagai ketua majelis hakim. Berkas yang dikumpulkan akan dikirim ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso kembali mengajukan PK atas kasus kopi sianida. Iya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Itu aja. Itu tidak ketinggalan, kita sudah kita bawa, cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Artinya kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya, itu aja.